Yang Ces dapat sop buntut, aku dapat sop daging. Kuahnya dulu, Ces. Coba bismillah. Berarti emang gurihnya dari sop daging ya? Betul. Kentara sih guys, kalau makanan itu endul. Yang konsisten dengan rasa dan rame tuh bener-bener bukan pantes ya gitu. Pantes banget sih guys. Ini enak sekali, endul banget. Dia punya kuahnya berasa banget nih, masaknya lama dengan kaldu. Dari tulang-tulangnya, semua nih sayur-sayurnya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, pas banget teksturnya. Juara banget guys. Ini aku nih guys, buntutnya malah kita grogot. Apakah buntutnya menyihir lidahku guys? Mari bismillahirrahmanirrahim. Wah guys, ini mau kita coba pakai nasi nih kayaknya ya. Pakai sambal terasinya. Yeah. Wah ini enak banget. Dalam sepiring sop buntut ini, kalian bisa dapat potongan kentang dan juga wortel yang lumayan gede-gede loh guys. Jadi cukuplah bisa buat kalian kenyang guys. Jangan kasih waktu pendek-pendek, siap-siap antri ya. Good job. Dan dia tuh gak jualan yang lain, Ces. Enggak, ini doang. Bener-bener cuma jualan ini aja. Rame-nya kayak gini. Oke guys, saat yang ditunggu-tunggu nih. Pasti udah pada penasaran kan kira-kira berapa nilainya dari kita. 1-10 untuk ayam goreng dan sop daging Pasupar yang ada di Semarang. Langsung aja ya. Langsung aja. 10! Wow, congrats. Mantap guys ya, jadi ini adalah salah satu tempat makan andalan yang wajib banget kalian datengin kalau kalian mampir ke Semarang. Semarang. Ini bikin lapar, approve. Selamat mencoba ya guys. Aduh, gue. Gak dibagiin keras. Gak ada samanya sekali. Langsung lunak, bener-bener lunak kan. Lunak, renyah, gurih.